Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan cerita berbicara yang berjudul Prime Meeting. Di sini saya sebagai moderator. Dan saya ini sebagai saya sebagai Selin. Saya sebagai Arif. Saya sebagai Jati. Dan saya sebagai Iko. Dan selamat menonton. Termasuk dari garis jenius kamu sama para pintarannya. Namun, walaupun siswa sekolah membuat hasil terbaik, ada satu siswa yang tidak tahu kita masih bisa sekolah di sana. Ia saya ini garis yang mempunyai baik mimpi. Suatu ketika mereka mendapatkan kabar bahwa pembentaran diberikan ke siswa yang berpunyai ke luar negeri. Teman-teman, tempat kita kasih beasiswa ya, Pak Rik? Iya, Pak. Tidak tahu kabarnya. Mereka bertiga pun keluar kelas untuk pergi ke kantin. Sementara Selin, Arif, dan Jati berada di dalam kelas. Selin yang awalnya sekolah untuk kita pakai pesawat menjadi pesimis. Mengikuti teks dengan sungguh-sungguh. Bagi Lely, tes ini hanyalah selingan yang memesankan karena soal-soalnya menurutnya mudah. Sedangkan bagi Lely, tes ini yang akan menunjukkan siapa dirinya jika dia lulus beasiswa.
dan beberapa minggu kemudian pengumuman beasiswa sudah dipasang di badan sekolah dan hanya salah satu murid yang lulus seleksi untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ini tadi sama lu ada di tempat pengumuman. Wah, sudah biasanya kali. Yeay. Ah, ini enggak mungkin. Saya gue emang enggak menonjol dalam pelajaran. Terus sekarang ya, karena Lina ini bisa dapetin beasiswa itu. Terima kasih.